Dua korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Kedua korban yang tewas adalah sopir dan kondektur truk box yang menghantam truk pengangkut batu bara. Korban sopir meninggal dunia bernama Muhammad Sandi, warga Sukadiri, Tangerang, sementara kondekturnya belum diketahui identitasnya. Kedua korban dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Tamrin, Purwakarta. Sementara korban luka akibat kecelakaan ini bernama Yitno, warga Bekasi, Jawa Barat. Pria parubaya ini mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Menurut Yitno, kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali ini dikarenakan mobil box arah Cikopo menuju Palimanan Oleng dan menabrak truk bermuatan batu bara yang sedang berhenti di bahu jalan. Kita parkir bahu jalan. Nah, ketika lagi ada proses penggantian ban, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Yang ditabrak itu mobil teman saya sebenarnya. Saya bantu. Oh, posisi Bapak di situ lagi membantu? Lagi bantu karena kita kan konvoi 3 mobil.